Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Good morning kids. How are you today? I hope you are fine. Before we study, let's pray. Finish? Are you ready to study now? Anak-anak, tema art kita kali ini adalah the school environment atau disebut dengan lingkungan sekolah. Sangat penting sekali kita menjaga lingkungan sekolah kita. Di usia bumi kita yang semakin tua, permasalahan lingkungan yang muncul di bumi ini sudah sangat kompleks, terutama pencemaran lingkungan limbah plastik. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, dan kita harus ambil bagian dalam usaha menjaga kelestarian bumi. Nah, tugas kali ini adalah mewarna sebuah poster tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Kita akan mempelajari teknik baru dalam mewarna langit. Perhatikan ya. Are you ready? Let's go. Nah, yang pertama, tambahkan gambar mata pada bumi itu. Dia seolah seperti melihat ke kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Nanti warna ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok ungu atau purple. Warna yang digunakan adalah ungu tua, warna ungu muda atau lavender, dan yang terakhir warna putih. Untuk warna kelompok yang kedua, nanti bisa menggunakan warna pink tua, pink muda, dan warna putih. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita akan mewarna kelompok yang kedua. Nah, yang pertama kita lakukan, ambil warna pink muda dulu untuk membuat garis batas awannya. Setelah itu, ambil warna pink tua dan warnai di bagian bawahnya. Berputar-putar seperti di contoh. Perhatikan ya. Nah, jika sudah selesai dengan warna kelompok kedua, sekarang kita akan kembali lagi ke warna kelompok yang pertama. Ada ungu tua, ungu muda atau lavender, dan warna putih. Warnai sampai dengan bagian atas ya.
Nah, jika sudah selesai dengan mewarna bagian sisi kanan, sekarang kita ke bagian sisi kiri. Kali ini, warna langitnya, warna maupun tekniknya agak berbeda. Warna yang digunakan di sini adalah perpaduan warna merah, warna orange tua, orange muda, dan sedikit warna kuning. Perhatikan arah warnanya. Horizontal ya, kanan dan kiri. Selamat mencoba! Untuk warna pelanginya, Teacher Agung menggunakan perpaduan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kalian boleh menggunakan warna yang lain jika kalian mau. Selamat berkreasi! Nah, sekarang kita akan mewarnai bagian buminya. Bagian bumi ini terdiri dari dua warna, warna biru dan warna hijau, atau warna lautan dan warna daratan. Sangat mudah sekali. Awali dengan menggunakan warna yang biru tua, setelah itu kombinasikan dengan warna biru muda. Dan kombinasikan juga dengan menggunakan warna hijau tua serta hijau muda untuk warna daratannya.
Untuk warna kupu-kupunya, Teacher Agung menggunakan perpaduan warna ungu tua, ungu muda, dan warna pink. Kalian boleh menggunakan warna kreasi kalian sendiri. Selamat berkarya! Nah, sama halnya dengan warna kupu-kupu, untuk warna tong sampah serta sampah plastiknya nanti, kalian boleh menggunakan kreasi warna kalian sendiri. Selamat mencoba! Nah, untuk gambar latar belakangnya, di sini Teacher Agung membaginya menjadi dua gambar, yaitu gambar rumput-rumputan dan gambar jalan. Jadi di sini menggambarkan seolah ada gambar bumi yang sedang berdiri di tengah jalan, yang ada banyak sampahnya, dan memberitahu kupu-kupu agar membuang sampah itu di tong sampah. Jadi tidak boleh dibuang di sembarang tempat ya. Untuk teknik tanahnya,
seperti yang sudah kalian pelajari. Dimulai dari warna hitam, ada coklat tua, dan ada warna coklat muda. Selamat mencoba! Nah, untuk warna rumputnya, Teacher Agung menggunakan perpaduan warna hitam, setelah itu warna hijau tua, hijau muda, dan diakhiri warna kuning. Perhatikan arah mewarna rumput. Naik turun ya. Selamat mencoba! Jika sudah selesai mewarnai, sekarang tiba saatnya kita memberi dermatograf atau sentuhan akhir. Gunakan dermatograf warna hitam untuk memberi ketebalan garis outline pada gambar kalian. Semangat ya! We'll be right back.
dan gambar kita sudah selesai. Nah anak-anak, selesai sudah tutorial kali ini. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Jika sudah selesai, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk memfoto tugas kalian dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom Art kelas kalian. Terima kasih ya. Sekian dari Teacher Agung, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.